Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh sedulur senior channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari tim Sinyaluri akan melakukan proses penetralisiran di salah satu rumah warga Bandar Anom SP3, yakni pertempatan di rumahnya Mas Pendi, yang dimana tujuan daripada kami tim Sinyaluri Channel yakni untuk melakukan proses pembersihan di area perumahan maupun tempat usaha bengkel motor. Konon di tempat ini menurut cerita dari pemilik rumah yakni Mas Pendi, sering terjadi banyak kejanggalan yang dialami oleh pemilik rumah. Untuk itu, kami dari tim Sinyaluri akan mencoba menguak misteri yang sebenarnya terjadi di lokasi rumah Mas Pendi. Untuk itu, kami dari tim Sinyaluri akan melakukan proses mediumisasi yang nanti akan dilakukan oleh mediator Kak Barna, kemudian Mas Sugi, dan dibimbing oleh praktisi Abah Santawi, Pak Tukiran, Mas Pendi, maupun Kak Udin. Untuk itu, terus ikuti penelusuran kami. Daripada tim Sinyaluri Channel sedang melakukan proses meditasi atau pemanggilan sosok-sosok astral yang berada di lokasi rumah daripada Mas Pendi. Kepada seluruh sedulur sendiri, sedikit pemberitahuan, mohon maaf pembuatan video Sinyaluri tempo lalu sempat terkendala dikarenakan banyak kesibukan. Oleh sebab itu kami jarang membuat konten atau jarang mengupload video, mohon dimaklumi karena mayoritas daripada tim Sinyaluri ini berprofesi sebagai penambak udang maupun petani. Jadi untuk waktu setelah tahun baru maupun sebelum tahun baru, ini tim dari Sinyaluri sedang sibuk melakukan proses pembenihan udang maupun penanaman padi sedulur Sinyaluri. Oke, kami kembali lagi kepada praktisi kami. Ini sedang melakukan proses pemanggilan atau mengundang ya sedulur daripada sosok-sosok astral. Ini lokasinya di SP3 Bandar Anom sedulur, tepatnya di SKA 18. Oke, sedulur-senduri, ini adalah salah satu mediator kami yang bernama Mas Sugi. Dan di belakangnya didampingi oleh praktisi Pak Tukiran dan Mas Pendi. Ini sedang melakukan proses mediumisasi atau memasukkan sosok astral ke dalam tubuh salah satu mediator kami. Kita tunggu sedulur-senduri, kira-kira sosok apa yang akan hadir atau yang akan merasuki daripada salah satu tim Sinyaluri. Ini termasuk salah satu tim kami juga sedulur. Nah, ini kemudian banyak sekali penonton-penonton sedulur yang sangat antusias menyaksikan proses daripada penetralisiran di rumah Mas Pendi. Namanya pemilik rumah
ini sama dengan praktisi kami, sama-sama Mas Pendi. Kita tunggu seluruh channel. Sedang melakukan proses penarikan leluhur seluruh. Lumayan sedikit lama sudah senuri karena proses daripada mediumisasi ini memang membutuhkan tingkat konsentrasi yang sangat maksimal. Sedulur, kali ini praktisi kami Kaudin mencoba membantu proses penarikan. Kami sudah dirasuki sosok astral sedulur. Kita belum tahu kira-kira sosok apa yang masuk ke Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda dari mana? Sampan Kondi. Assalamualaikum. Anda dari Kondi. Tujuannya sampai ini gini. Ini ngapa ngundang-undang putu kulsing? Bongkar takbir gaib yang ada di sini, ya Mas ya, yang tahu ini adanya. Nanti kalau dia ngomong, tolong, saya minta tolong, jawab, ya Mas ya, Mas ya, Mas ya, Mas ya, buyut, musuh, buyut, Mas ya, Mas Suki, Mbak Buyut ya, Mbak Buyut, ya di sini, Mbak Buyut, ikan, aku ngekini yo, jaluk bantuan, karo kakangku, satu keluarga. Jaluk bantuan mediumisasi kok Mas Din. Nah, untuk mengungkap takbir yang ada di sini, itu sebenarnya kejadian ini neng kene kepiye? Sing sak bener e. Kowe polahe dhewe kuwi. Polahe dhewe. Polahe dhewe opo emang asli saka polahe dhek dhewe. Polahe dhewe kepiye iku? Dadi Mas Pendi lah di salawan. Polai Mas Pendi apa? Polai? Sopo? Sindu Oma lagi. Sindu Oma lagi. Polai lagi maksudnya ke polai. Polai lagi. Biar ngekan penak, Mbak. Biar gak salah paham. Polahnya seperti apa? Polahnya Mas Pendi itu seperti apa? Atau berapa kejelekannya? Apa gimana? Pemanusia itu jelek, Mas. Apa? Yo, kabeh wong elek kabeh. Ke pola yang biar wetoan kok isinya kuih. Nanti, ya weto, wakabi aku wetoan. Loh, Mbak, Haji Amin. Kita membuka aib, aku tukang wetoan juga gitu.
permasalahannya. Kan gini, permasalahan saya kan ini simpang siur nih mas. Masalah gitu, mbah. Ya mbah ya. Ini pensiurnya gini, di sini ada apa namanya? Apa sini? Singerjani lah kan lo. Rumah Mas Pedi ini, ya kan? Nah, sebab akibatnya itu dari mana dan dari kamu mau benar ini ada enggak temannya atau ada yang ngerjain berapa enggak? Kira enggak saya enggak tahu, yang tahu kan Mbak. Enak kui. Tapi wong sirik kui. Wong sirik. Sama Mas Pedi ngono. Yo. Atau si siapa kan Mas Purnomo atau Mas Yuki atau siapa Mas Eko sedulure apa dulure kabeh sing ngerjani. Utuk. Utuk. Sintenan. Ya. Jelas, Mbah. Saya karena ini saya mau meluruskan antara keluarga ini. Gitu. Saya takutnya pihak ketiga orang lain yang dituduh keluarganya. Itu. Ini sebabnya apa? Kalau memang kalau perempuan semua orang mungkin sudah dijelaskan perempuan judi itu hak asasi manusianya sendiri. Kalau memang orang lain, kira siapa? Oh, wong sing gede apa itu? Aduh, iki wong ngetes iki. Sombong iki. Ngetes siapa? Sombong. Itu yang ngetes Mas Pendi apa ngetes si Ben maksudnya? Ya, Mas. Mas Pendi itu enggak pernah namanya buat ulah. Oh, ora diulah piye? Salahnya oke. Wongnya kenal ora kuwi? Karo Mas Pendi. Kenal ora wonge? Salahnya oke piye, Mbah? Salahnya, Mbah. Salahnya piye, Mbah? Salahnya piye, Mbah? Salahnya. Mbah, ngene, Mbah. Tantang Mas Pendi sini, Mas Pendi. Ini Mas sama gini. Kalau memang kejelekannya Mas Pendi itu memang udah urusan dia, Mas ya. Apa, Mbah? Urusan dia salonnya banyak memusikan, memang urusan dia. Ya kan, memang ada yang sakit hati sama dia, biar untuk pelajaran dia. Ya. Sekarang saya minta tolong. Saya minta tolong, kalau memang di sini ada sesuatu hal yang contoh ada pendemannya, entah itu yang ngerjain orang, tolong buktikan, dinyatakan kalau memang ada. Aduh, kalau memang nggak ada, nggak ada. Aneng. Bukan saya tidak percaya sama jin, karena jin itu siapun leluhur, siapapun leluhur, dulu namanya leluhur. Iku eneng, eneng. Ada. Kok gawean kui? Gawean. Iku wong sirik ini wong iki. Ya. Ya wes, saiki tolong cukup nih. Kok ngongkon? Saya minta tolong, ini bahasa minta tolong, Mbak. Karena gini Mbak, bukan apa-apa, bisa takutinya. Saya maaf nih Mbak, bahasa keras. Ya, saya bukan tahu, bukan saya meragukan. Sampai aja dibuka awal, udah membuka aib seseorang gitu. Emang ngunukui nyatane? Udah, sekarang maunya, saya tolong aja, saya minta tolong, ambilkan. Ya, pas dulu, umpan emisi, jelur alur. Ya, sama sih. Ya Mbah, ya sing Mas Pendi wis ora apa-apa. Nah, iki saiki ngene. Nek cara nggon aku nang omahku iki. Kuwi enek apa ora? Aku dicelok urusanmu. Kene omah cuma kene aku. Ya. Bisa? Ya. Ada minyak aku. Mbak, jelas intinya kata apa yang mungkin Mbak ya, ini menurut Anda banyak yang iri sama Mas Purnomo, apa? Mas Pendi, ya kan? Dan juga banyak orang yang benci sama Mas. Ya, aku oleh dia kui. Pendi oleh dia karena dia musikan apa keras-keras dengan umum gitu, bahasanya. Kok oleh dia dewe? Masa perempuan gitu ya? Itu udah dia mungkin udah menyadari. Insya Allah sekarang tidak melakukan lagi, ya kan? Sekarang saya minta bantuan Mbah, tolong apa yang kata Mbah lihat tadi, tolong angkat. Mbah, sekarang saya minta maaf tadi bahasa kasar saya.
Heh. Ndi rokok iki? Rokok, jalur rokok. Jadi agak jalur rokok iki gaul iki. Gah. Kretek. Kretek. Rokok hijau, berwarna hijau. Itu lembah, film. Kretek iki biasane. Enak rokok kretek ra. Linting. Sudah. Mbak enggak ada, Mbak. Ini aja, Mbak ya. Menara, Mbak ya. Ini, Mbak. Enggak ada lagi, Mbak. Iya, Mbak. Enak garam, Mbak. Garam, dan garam. Belum. Noh. Kretek-kretek, belene kretek iki. Pedeman iki enak pira, Mbah? Ada. Enak pirang titik ngene-ngene. Kok tekon wae kowe? Iso juk ora kowe? Ora takon. Mantap ya, Mbak. Ini aja di nero oleh takon wae kan malah kan golei. Ini iso ya ora takon sampean bapak. Sopo sing ngundang emong? Aku nunggu kene. Ha. Ngopo ngene kene? Ngopo ganggu-gangguan kene aku? Ya terserah aku. Kowe ganggu omahe Pendi. Kowe kongkon sapa kowe? Aku kongkon. Eh? Aku dikongkon. Ya kongkon sapa? Katakan aku. Sapa sapa kowe? Ora. Eh? Ora. Ngopo ora?
Ngapa? Sampean ganggu Mas Pendi. Aku dikongkon. Ya dikongkon ngopen kokor gegelem. Ojo gelem dikongkon. Masalahnya opo? Aku sekali mangan. Wes, saiki kowe balik ning sing ngongkon kowe. Hah? Patene ne. Hah? Menawa aku meniki kowe. Ayo nantang gue. Balik, ayo. Balik orang ini. Wah. Mau pergi. Ayo, tolong ya. Usah kamu. Cukup dalam gue pun. Ada tak payah tak cukup kafe yang dalam gue pun. Aku ada cukup-cukup kris. Ham, cukup krisnya sing serombongan sinyal luri gue. Sing ngetak na kris gue. Ya, monggo, wiso, nyok. Bisa cukup na. Di rumah gue cukup wiso. Mana? Tarian, supaya wiso. Ayo. Tarikin lawan aku. Tarikin lawan aku. Ayo, teko. Ayo, teko. Pen, pengentas pen, ini boyok ya pen.